Membawa sekarung beras, polisi di Batu Engau, Kabupaten Paser mendatangi rumah-rumah warga yang akan diberi bantuan. Kegiatan ini dilakukan polisi untuk meringankan beban warga yang terdampak kenaikan harga BBM bersubsidi, terutama warga yang tinggal di pelosok desa. Kapolsek Batu Engau AKP Suradi menyatakan terdapat 300 paket sembako yang dibagikan. Sasaran penyaluran bantuan yakni buruh sawit, pekerja bangunan, sopir truk, nelayan, hingga pelaku usaha menengah, kecil, dan mikro. Jaran melalui Polsek Batu Sopang melaksanakan bansos, bantuan sosial setiap harinya dalam rangka mengurangi beban masyarakat terkait dengan adanya penyesuaian kenaikan harga BBM. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang layak untuk menerimanya, terutama para pekerja bangunan, para warung kecil, buruh sawit, buruh kebun, dan lain-lain. Di Batu Engau, bantuan paket sembako akan dilakukan beberapa kali hingga warga sudah terbiasa oleh kenaikan harga BBM. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kabupaten Paser.